ahli neraka diheret oleh para malaikat. Lalu tubuh badan mereka diubah. Sama ahli syurga. Tuan-tuan, mahsyar, kemudian ahli syurga masuk syurga, ahli neraka diheret oleh para malaikat. Sebelum diheret, tubuh mereka akan diubah. Iaitu giginya sahaja sebesar bukit Uhud. Gigi bukit Uhud tinggi dia 1,077 meter, 1 kilometer naik ke atas. Bukit Uhud tingginya 1,077 meter. Tubuh badan ahli neraka dibesarkan oleh Allah supaya lebih banyak ruang kulit yang dibakar dan dirasakan kesedihan. Tuan-tuan, terbakar sebelah tangan dengan seluruh badan, yang mana lebih sedikit? Seluruh badan lebih tersisa. Sebab lebih banyak kulit yang melecur dan kita rasa kesakitan api. Maka Allah lebarkan dan besarkan tubuh manusia, penduduk neraka. Giginya sahaja 1,077. Nabi sebut sebesar bukit Uhud. Di antara bahu kanan sehingga bahu kirinya. Dia ada hadis dan semua ni ada hadis sahih. Semuanya ada, ada hadis sahih. Saya tak baca lah, kalau saya baca lagi panjang. Ma baina mankibayil kafir masiratu thalathati ayyamin lirakibil muslim. Dan hadis itu sahih. Nabi sebut di antara bahu kanan dan bahu kiri penduduk ahli neraka perjalanan 3 hari seorang penunggang kuda yang lalu. Tuan-tuan jadi macam tak ni nampak makin merampu ni. Merampu tak merampu, hadis ini hadis sahih. Allah sengaja besarkan tubuh penduduk neraka supaya lebih banyak kulit dia yang merasakan kesakitan dan kepanasan, melecur api. Perjalanan 3 hari lirakibil musrik, seorang penunggang kuda yang mahir yang laju. Lebih kurang 200 kilometer lebih kurang. Subhanallah. Panjang mana tuan-tuan tubuh neraka jahannam? Besar mana tubuhnya? Kalau gigi dengan bahunya saja.